Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mas bro, mas bro semua pencinta bonsai seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bahan yang saya pakai untuk menyuburkan pohon santigi. Saya menggunakan bahan yang murah meriah, yaitu garam dapur tentunya, dan penggunaannya cukup mudah. Kita menggunakan kurang lebih sekitar 2 genggam garam dapur. Kita taburkan di atas pot seperti ini. Lalu kemudian kita melakukan penyiraman. Jadi karena kalau kita memakai pupuk juga bisa, seperti Anderson atau kelas pupuk lainnya, tapi harganya cukup mahal ya, karena ini bahannya murah. Jadi garam ini juga berfungsi untuk sebagai pupuk dan juga bisa sebagai penetral media. Jadi penetral media istilahnya bisa terjaga pH-nya. Jadi perkembangan santigi itu cukup cepat. Ini umurnya baru 1,5 tahun. Penyiramannya dilakukan hingga airnya menetes seperti ini. Dan bisa dilakukan dengan garam ini bisa dilakukan 1 kali 1 bulan. Atau 1 bulan 2 kali, tergantung teman-teman ya. Kalau saya itu makainya 1 bulan 1 kali. Oke, sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.